Hey, what up guys? Jumpa lagi di AKA Channel. Yes, jumpa lagi di AKA Channel bareng saya Nono. Kali ini kita akan membahas trik mekanik dari Sense Minds. Trik ini sangat luar biasa keren. Kalian bisa mainkan di mana saja, tanpa harus prepare lama-lama, dan kalian bisa bawa kemana saja. Mau tahu seperti apa triknya? Check it out. Jensen, do you mind grab the can for me? Is it empty? Yeah. Perfect. Touch it, touch it. Yeah, touch it. Can borrow one of your hands? Oh, this actually, okay. Check this out. Can you see the tap yet? So I don't know if this is gonna work though. Watch. Whoa! Can you see it's back on? Whoa! Oh, you hold this, hold this, hold this. Can I feel it? Yeah, can go I ahead. Feel it? Oh my god, it was on. Went back on. Yeah, it's just touch. What? Touch. No way, it's back on. What? Oke, caranya gampang guys. Kalian cuman siapkan ini botol kaleng atau minuman kaleng dan tutup kalengnya itu sendiri. Jadi kalian butuh dua. Cara buatnya, kalian punya butuh dua kaleng yang kalian ambil tutupnya, tutup kalengnya ini kalian copot dan kasih magnet seperti ini. Ya, magnet. Jadi kelihatan seperti ini, kasih magnet ya. Yang kedua, di samping atau di dalam botol ini saya juga sudah kasih magnet di dalamnya. Di bila mana ketemu magnet. Ketemu magnet. Jadi di dalam ini sudah saya kasih magnet, dan cara memasukkan magnet, kalian butuh lidi atau batang pohon atau apapun yang bisa masuk ke dalam untuk memasukkan magnet. Dan kalian tempelkan menggunakan super glue di dalamnya, di samping sini, tepatnya yang ada tanda putih seperti ini. Ya, kalian masukkan di samping, dan ini juga kalian tempel dengan super glue. Magnet ukuran kecil, kalian tempel juga dengan super glue. Jadi fungsinya agar dia bisa menempel seperti ini. Jadi cara mainnya seperti ini. Jadi pada saat kalian mengambil ini, tutup botol, tutup kaleng itu yang seperti ini, kalian palming seperti ini. Jadi kalian mengambil, ya, kalian pura-pura untuk coba mencopotnya seperti itu. Dengan bermi ya seperti itu ya. Seakan-akan kalian mencopot itu taruh di bagian taruhnya jangan di posisi magnet magnet tapi magnet goa ya ini kita mainkan posisi di waktu saat ini satu dua magnet nempel. Jadi seperti ini, kita geser magnetnya. Kita geser. Kita palming lagi di tangan sebelah kiri. Ya, seperti itu. Berikan pada penonton untuk mengeceknya.
Dan gimmick kalian, kalian taruh di kantong atau di mana terserah kalian. Tapi sebelum naruh gimmick, kalian kasih dulu ke penonton agar penonton fokus pada kaleng ini dan kalian bebas menaruh gimmick di mana saja. Itu cara pembuatannya, cara pembuatan gimmicknya maksud saya, dan simple and gampang. Oke, itu tadi cara pembuatan gimmicknya, videonya, dan performnya. Semua kalian sudah tahu. Oke guys, ini akhir dari video saya. Kalau kalian mau tahu video-video lainnya, jangan lupa subscribe dan like and share. Ciao.